Oke guys, pada kesempatan malam hari ini sudah malam ya guys ya, jam 21 lebih 53 57 menit guys. Oke, saya akan berbagi pengalaman tentang toko online saya guys. Tadi di Tokopedia, ini saya buka Tokopedianya ini ya, ini ada chatting guys. Jadi mau order ini soft case joran pancing 100 cm bahan corduro. Ya. Ada yang bertanya ini namanya Jen. Jen siapa nanti ada guys. Kalau custom panjang 120 cm kali diameter 20 cm bisa? Nah, saya menjawab bisa. Silahkan di order. Ini jam 17.19 saya jawab 17.24 berarti 5 menit guys. Lumayan guys, berarti mungkin ya 5 menit mungkin boleh dibilang masih fast respon ya. Saya jawab bisa, silahkan di order, akan dibuatkan 120 cm. Harga 25.000, saya buatkan variannya ya. Oke. Okay. Ya, kemudian saya buatkan dalam waktu 17.36 sampai 17.39 berarti 3 menit saya sudah buatkan varian. Sudah dibuatkan varian di iklan. Silahkan di order waktu maksimal sebelum konfirmasi kirim kurang lebih 2 hari. Karena di Tokopedia kan ada konfirmasi untuk mengirim barang 2 hari ya guys ya. Insya Allah sudah kirim. Oke sudah ya. Nah, ini jam 18 lebih 5 berarti setengah jam berlalu dia sudah order. Bagaimana ini saya buka iklannya ya. Nah ini dia. Ini saya buatkan varian, ada varian hitam, abu, navy, marun. Ada pilihan ukuran, tadinya gak ada guys. Tapi setelah ada yang order minta 120x20, saya buatkan variannya. Sekalian saya buatkan varian-varian yang lain. Ini ada 80x15, 120x15, 120x20, ini yang mau di order. Ada 100x15 dan 100x20 diameternya guys. Oke. Setelah itu dia akan pilih, dia pilih kemudian dia order. Ini namanya Jen ya. Jen, ini Jen. Oke. Kita ini ada penjualan. Nah, ini namanya Jen Putra. Dia sudah order dan sekalian dengan order produk yang lain guys. Ini batas respon masih 2 hari 2 jam. Saya akan buatkan besok, insya Allah satu hari mungkin Selasa bisa kirim guys. Oke ya, ini pakai antar aja di Sumatera Utara guys. Coba kita buka pesanannya. Oke ini dia, ini pesanan yang tadi. Dia minta 120x20 guys, yang ini ya. Terus harganya 25.000. Selain itu dia juga order tali kur kepang 7 mili. Seperti tali kur, tapi tali kur kan biasanya cuma 2-3 mili diameternya, ini 7 mili. Dia minta 30 meter full. Oke, ada. Kemudian stopper tali, stopper jaket, coba kita lihat untuk detailnya guys. Nah ini dia stopper botol ya, mungkin istilahnya ya. Harganya 175. Dia minta 16 PCS. Kemudian stopper 2 lubang seperti apa? Oke, seperti ini guys. Biasanya untuk tali-tali jaket ya guys ya. Harganya Rp350. Dia order 10. Kemudian elastis hitam 25 mm yaitu lebarnya guys, lebar ininya. Dari kanan ke kiri ini lebarnya. Ya, harganya 1 meternya itu 1000. Dia minta 2 meter guys. Kemudian kunci sodok alias slop. Biasanya untuk, nah seperti ini bentuknya guys. Biasanya untuk webbing ya di tas-tas. Kalian sudah tahu lah ya. Kemudian dia order juga ring besi 3 cm guys. Nah ini dia. Ini diameternya 3. Ini diameter dalam kurang lebih 30,0 ya 3 lah ya. 3 cm besi seperti itu guys. Nah seperti ini. Ya mungkin buat variasi atau aja guys. Ya namanya Jan Putra Siadari dari Langkat Sumatera Utara. Total bayarnya 73.000. Diskon ongkos kirim ada 40.000. Wah, lumayan ini guys.
totalnya 896 gram alias ya mungkin 1 kilo lah ya. Oke guys, kita yang perlu ini tali kur ada, stopper elastis, kunci sodok ring, mesin jor ada. Cuma kita besok produksi yang ini guys, soft case joran pancing 100 cm bahan corduro. Minta abu-abu, mungkin abu yang muda guys, kita buatkan abu yang muda guys. Oke. Setelah selesai nanti kita request pick up dan besok akan kita kirimkan barangnya. Oke guys. Itu mungkin pengalaman saya pada hari ini. Ya, ini ada yang minta custom, kemudian saya 5 menit saya balas karena saya juga produsen, saya memproduksi barang sendiri. Maka saya mengiyakan dan harganya 25.000. Oke. Setelah dibuatkan dia juga order bersamaan dengan barang-barang yang lain guys. Walaupun nilainya sedikit ya, cuma totalnya total harga itu 52.800, tapi dia sudah order berapa guys? 10 tambah 4 tambah 2 tambah 10 tambah 16 tambah 30. Sudah banyak order PCS, PCS atau total ordernya itu ada 73 barang guys. Berarti di toko saya dengan satu pembeli dengan hanya order 52.800 sudah laku 73 barang guys. Nanti akan berpengaruh ke penjualan di toko saya yang sudah lebih banyak otomatis. Oke. Oke guys, sedikit atau banyak adalah rezeki guys. Harus kita terima dengan lapang dada. Insyaallah kalau bersyukur besok rezeki akan ditambah lagi guys. Kita harus menerima dengan lapang dada, dengan bersyukur supaya besok, dengan harapan besok pagi hari Senin atau awal minggu, atau kalau weekend berarti week star gitu ya, supaya kita lebih bisa banyak lagi orderannya guys. Oke, sekian dulu pengalaman saya bagaimana menjawab 5 menit dan 3 menit membuat customnya, membuat variannya, setelah itu di order dan close order. Sudah di order, tinggal saya siapkan barangnya dan saya kirim. Oke guys, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau diskusi atau yang lain-lain, atau mau dropship atau mau order di toko saya, silahkan komen di bawah. Besok saya akan update lagi pengalaman saya tentang toko online. Ya mungkin masih pemula guys, gak apa-apa ya. Semoga bisa menjadi inspirasi guys. Selamat malam. Sudah jam 10 malam. Selamat beristirahat. Terima kasih.